Oke guys, bertemu lagi dengan kami HMC Speed. Kali ini kita akan mereview komplit ya guys, Vixen Trail atau Vixen Supermoto guys. Oke guys, kita akan lanjut ke body ya guys. Untuk body guys, kita kasih punya KLX BF ya guys. Untuk body. Oke ya guys, untuk jok kita gunain custom punya KLX ya guys ya. Nih. Terus tangki guys. Kita tangki pakai custom yang PNP untuk Vixen ya, ya. Ini kemarin kita dapat tangkinya kira-kira 500-an. Terus body sama jok sama belakang komplit. Harga kemarin 700. Part per depan ya, ya. Kita gunakan CRF 150. Terus sama papan nomor juga kita gunakan CRF 150. Untuk setang kemarin kita gunakan set paket setang, gunakan pro taper yang Evo ini komplit sama pelindungnya juga. Ini dapat harga 350 guys ya, satu set. Ini udah masuk sama grip, terus setang, racer, terus busa juga masuk. Untuk master rem kita gunakan Domino. Ini satu set ya, Domino ini mereknya. Di sini nampak ya guys, dari sini Domino. Set sama handle coupling. Dapat harga 200 kemarin kayaknya ini, lupa ya. Nah terus untuk lampu kita gunakan 3 mata ya guys ya, merek HD. Kemarin dapat harga 85 kayak ya. Kita coba lihat penampakannya juga terang. Nah ini hasilnya kayak gini. Untuk gas kontan kita gunakan wajet ya, wajet seperti ini penampakannya. Nah, kita larikan ke sini. Ini harga 70-80 anggaran ya guys, dapat harga. Terus tombol starter di sini guys ya, kita letakkan ini tombol starter. Terus lari ke ini lampu depan ya, ini klakson. Ingin dengar suara klakson bisa kita nyalakan gitu, kencang ya guys ya, terlalu keras. Oke guys, untuk lingkar ukuran depan 185/17 ya guys ya. Ukuran ban 90/80 ya guys ya. Nah itu terus. Oke ya guys, untuk lingkar kita gunakan 17 depan yang belakang, terus dengan ukuran 215 ya guys ya, untuk ukuran lingkar. Terus kita kasih ban 100/80 ukuran ban luarnya guys ya. Oke. Yop, lanjut ke swing arm. Swing arm kita masih menggunakan originalnya Vixen ya, tapi kita custom ulang seperti ini penampakannya. Kita custom karena kemarin kurang panjang, terlalu pendek ya swing arm Vixen tuh, jadi kita custom seperti ini hasilnya guys. Kalau mau lihat tutorial pembikinannya untuk swing arm yang custom udah ada di video kita yang sebelumnya ya guys ya, nanti bisa dilihat sendiri ya. Oke, kita lanjut ke
gear ya. Gear kita gunakan triple S ukuran 39, sama rantai kita gunakan apa namanya, ekspedisi ya guys ya, punya KLX. Untuk soal harga tadi, lingkar kita dapat guys ya, lingkar tadi depan belakang satu set 1.200.000 guys ya. Terus untuk harga ban kita dapat harga 215. Untuk shock belakang kita masih menggunakan originalnya Vixen ya guys ya, enggak kita olah, karena untuk kata yang punya, katanya ownernya bilang suruh pakai yang standarnya aja. Oke guys, kita lari ke untuk step belakang kita masih menggunakan Vixen originalnya, kita potong, kita rubah kedudukannya ya guys ya, seperti ini penampakannya. Nah, terus step depan kita juga masih menggunakan originalnya guys, enggak kita rubah-rubah ini kayak gini. Cuma lanjut ke standar satu ya, standar samping ya, kita gunakan KLX panjang 30 guys ya, ini penampakannya kayak gini. Oke, lanjut ke shock depan ya, kita masih menggunakan originalnya Vixen, cuma kita kasih sarung kayak gini, ini harga 50.000. terus kasih peninggi seperti ini guys, ini panjangnya aku lupa ini guys berapa kepanjangnya, ini punya peningginya guys ya, ini sampai sini sangat tinggi juga. Nah, ini peninggi ini harga berapa kemarin, 90.000 kayak guys, ini untuk peningginya. Oke, lanjut ke disc depan, cakram kaliper ya, kaliper depan kita masih menggunakan original Vixen, ini pas ini guys, nggak perlu rubah-rubah, udah PNP, nggak ada yang dirubah. Terus ini selang kita ganti yang panjang 130, harga 75.000 ini. Nah, ini selangnya. Oke, kita gunakan pelindung mesin ya guys ya, seandainya kena bentur-benturan batu-batuan kan kita ada pelindungnya. Ini komplit kemarin beli, ini juga lupa aku hasil berapa ini guys ya kemarin ya, ownernya yang beli sendiri sih mungkin berkisaran 100-an lah mungkin, ini sama ini komplit. Oke guys, kaliper belakang kita masih menggunakan juga standarannya ya untuk Vixen, ini enggak ada yang kita rubah, sama selang-selangnya masternya kita juga masih menggunakan standarannya. Oke, terus motor ini masih menganut injeksi ya guys, enggak kita ganti karburator, ini masih injeksi, masih menganut standaran, kata ownernya juga enggak boleh dirubah, katanya maunya standaran gitu. Belakang guys kita gunakan yang variasi, ini salah beli kemarin sebenarnya guys, tapi udah dibeli ya kita pasang, ini punya CRF 150 sebenarnya guys, bukan punya KLX, ini penyebabnya kita lepasnya pakai KLX loh. Oke guys, oke guys, kita gunakan knalpot Nurifumi ya, Nurifumi titanium guys katanya guys, tapi ini masih purbalingga mungkin. Nah kayak gini bentuk-bentuknya, kokono kayak ini. Oke guys, kita dengerin dulu ya, cek soundnya, kenapa Nurifumi ini gimana suaranya, kita coba dulu.
Oke guys ya, itu tadi penampakan dari knalpot Uri Bumi. Nah, ini harga kemarin harga dapat 650 nih guys, kata ownernya, yang beli ownernya guys ya. Tapi kalau menurut saya kurang gahar ya guys ya. Mungkin besok mau diganti atau enggak tahu ya guys ya. Oke guys. Semoga video kami ini bermanfaat bagi peminat motor trail atau supermoto guys. Mohon dukungannya guys dengan cara like, subscribe dan share ya guys. Semoga channel kami semakin berkembang dan kita akan memberikan tutorial-tutorial seputar supermoto atau trail. Oke guys, video kita selanjutnya juga akan project yang baru CBR. Tunggu guys ya, kita videonya. Oke, sekian dari review singkat kami. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam modifikasi. Dan di tangan. Wah,